hidup memang bagi tahu dah bagi dia mewah, tak yalah dia. Tengok aku. Banyak ke kan? Orang kalau nak sedekah tu, lagilah mewah sikit. Kau sedekah berjuta-juta ringgit pun, beramal banyak kali pun, tapi kalau niat kau semata-mata untuk menunjuk, baliklah kau. Aku pernah suami dalam bumi ni. Zaidan. Kau ni pun satu. Nak tegur tu biarlah berpada-pada. Jangan rasa diri tu suci sangat. Wujud tau wujud. Berasa baik dan anggap orang lain tu hina. Habis tu kau tahu tak, bila kau merasa diri kau tu baik dalam menegur orang, pahala kau kosong. Kosong, tahu tak? Ni kosong, kosong. Huh? Kenapa? Yelah, wujud ni termasuk sifat masmumah kot. Teruk kau tahu, teruk. Kalau dah taubat macam ni, mungkin dia punya Allah. Macam mana nak jauhi sifat ni? Selalu beristighfar kepada Allah. Buat sesuatu niat kerana Allah, bukan kerana pandangan dan pujian manusia. Jangan ingat diri kita ni suci. Kita pun banyak dosa juga. Sebab tu kita pun kena betulkan diri juga. Dan dalam masa yang sama, kita betulkan orang sekeliling kita juga. Kau tahu tak, apa yang menyebabkan seorang tu jadi jahat? Macam mana? Apabila dia merasa diri dia baik. Bila waktu telah memanggil teman sejati, hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah amal.